Sip-sip Dayusia. Salam sales, salam sukses, bravo Pube. Di video kali ini kita manuvering STS Ship-to-Ship dengan kapal Dayusia di OPL. Dan sekarang kita maju pelan sekali dengan speed 4.2. Oke, sahabat semua yang suka manuvering atau calon-calon perwira atau calon-calon nakoda yang suka manuver, silakan ikuti Kapten Warung Channel. Let's go. Dan 0.52 kan. Speed 5.4 ya. Speed 3.4.
kan 10. Update speed how much? 2.2 knots. Steering kanan 10 ya. Oke. 2.1. Speed 2.1. 2.0. Buat kawan-kawan calon-calon nakoda atau master kapal, inilah sistem manuvernya, jigjanya. Tidak lebih seperti begini, reel. Dan sensor informasi KTB engine saya adalah anchor bar, 3 kali move telegraph, normal, dan 1 menit interval timing, back to normal, air compressor. 2.0, steering masih kanan 10. Oke. Okay. 1.9. Kanan 20. Oke, very nice katanya. Upgrade speed how much? 1.7. Kanan 10. Let's see. Kanan 10. 11.
sudah posisi di tepat 1.2. Steering missing. Kita bunker sessionnya di sana pas accommodation ini, jadi kita masih mundur, cuma kita masih adjust dulu haluan karena nanti jangan terlalu mundur, susah nanti nariknya nih di haluan. Buka belakang haluan, saya mundur beritan, perhatikan ya, saya mau maju dulu, bantu maju dulu karena haluan susah nanti. Kanan 5 10 boleh maju pun sekali. Maju pun sekali. Stop. Buritan boleh kiri. Kita ini sudah posisi nempel, cuma talinya ini lambat. Suka duka di bunker ini adalah salah satunya adalah menarik tali di kapal sebelah atau kapal kita, karena tergantung apakah dia pakai winch atau pakai manual, artinya pakai tangan orang. Haluan sudah terikat satu tali tros dan buritan sedang dikirim tali tros juga, bisa dilihat. Tentu dalam hal ini kita harus mundur lagi. Kenapa? Karena bunker sisanya di sana. Oke sahabat semua, tinggal kita merapikan tali. Boleh mundur. Oke, boleh mundur. Buritan, boleh saya mundur ya, Buritan? Boleh, mundur saja. Aman tali ya, oke. Oke, sahabat semua, demikian manuver kali ini. Semoga bermanfaat videonya buat para kawan-kawan calon-calon nahkoda. Salam sehat, salam sukses, Bravo Popi.